Kirab satu negeri yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor yang berangkat dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara akhirnya tiba di Tabalong pada Sabtu lalu. Rombongan diterima oleh perwakilan anggota kepolisian di Mapolres Tabalong. Dalam kirab ini, Gerakan Pemuda Ansor menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk merajut kebersamaan berlandaskan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya kegiatan kirab ini tentu banyak pesan yang ingin kita sampaikan kepada generasi muda khususnya di Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, bahwa kita ingin membangun kembali dan meneguhkan kembali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan karakter bangsa yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dan kita juga mempunyai tujuan utama, yaitu bagaimana membangun kebersamaan itu. Pada hari Minggu, kirab satu negeri ini melanjutkan perjalanan ke hulu Sungai Utara, dan hari Senin perjalanan akan dilanjutkan ke Kabupaten Banjar. Pada tanggal 25 November mendatang, pasukan kirab satu negeri ini akan diserahkan ke Kalimantan Tengah. Dalam kirab satu negeri ini dibagi menjadi 5 zona pemberangkatan di seluruh Indonesia, yakni zona Sabang Provinsi Aceh, zona Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, zona Pulau Miangas Provinsi Sulawesi Utara, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, dan Merauke Provinsi Papua. Sejak dimulai dari 16 September 2018, rencananya kirab satu negeri dari 5 zona tersebut akan berakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Oktober 2018. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.